kita bisa bantu cek juga untuk keaslian berliannya, kita ada alatnya juga kak. Nanti oh dicek dulu cek, gitu ya bisa. Mbak tapi ini yang itunya ada nggak yang mas putih? Mas putih? Yang model ini? Oh udah nggak ada ya? Tapi kita putihkan dulu. Oh bisa ya? Ah bisa. Oke. Okay. Oh, iya. Cepet kok nggak putihin. Oh gitu. Bisa ditunggu maksudnya? Kalau putih, atau di ditinggal ya? Ditinggal berapa hari mbak? Sudah nonton video-video Neng Nadia, semoga kita semua sehat selalu ya. Nah kali ini di segmen review berlian, Neng Nadia lagi datang ke toko Diamond Pavilion cabang Ambarukmo Plaza. Dan kali ini Neng Nadia lagi tanya-tanya, lagi lihat-lihat dulu, dan kebetulan ketemu dengan mbaknya yang super duper baik banget, sangat ramah sekali. Dan di sini Neng Nadia sekalian dong tanya-tanya ya tentang berlian yang ada di Diamond Pavilion. Nah, setelah Neng Nadia tahu informasi, Neng Nadia enggak mau dong tahu ini tuh cuma sendirian. Jadi Neng Nadia pengen berbagi informasi ini ke kalian. Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang informasi ini, kalian nanti bisa tahu ya walaupun belum bisa beli berlian gitu ya, guys. Enggak apa-apa, tahu aja dulu kan. Nah oke okay guys, ini untuk model-modelnya. Dan kali ini tuh Neng Nadia lagi lihat-lihat untuk cincin yang sertifikat in-house ya. Kalau untuk yang kemarin yang Neng Nadia upload itu sertifikat GIA. Nah tentunya kalau yang sertifikat in-house ini lebih murah, lebih terjangkau harganya. Tapi ya itu disesuaikan lagi lah ya dengan budget kalian. Jangan pernah memaksakan beli sesuatu yang tidak sesuai dengan budget yang kita punya. Oke guys, dilihat-lihat dulu aja ini untuk model-modelnya. Dan ditonton videonya dari awal sampai akhir, karena biar kalian tahu juga informasi tentang Diamond Pavilion ini. Oke guys, selamat menonton. Tapi masih sama Bayi Semar kan ya, Mbak ya? Sama kok, Kak. Cuma sini yang berbeda sama ya. Oke. GIA. Yang in-house gede, Mbak, biar teman-teman harganya. Oh, boleh. Yang suka nanyanya yang murah. Saya kasih yang kecil ya, Kak. Oke. Ini juga simple. Iya, oh simple. Kayak modelnya terbaru juga itu, Kak. Oh iya. Itu cuma 3.500, Kak. Ini loh kak, maksudku ini kombinasi? Oh iya, empat kan? Oh iya, maksudnya disusun gitu ya, saya kira titik-titik. Oh titik-titik, oh, ini ke samping ya? Emang iya sih, dulu ada, udah gak ada ya? Oh galak, lupa, cepet banget kak, harga segitu. Iya, soalnya harganya kan, nah, mahasiswa juga nih bisa lah beli, kalau yang in-house mah bisa, di bawah 5 juta. Mbak, tapi ini yang itunya ada nggak yang mas putih? Mas putih? Yang model ini? Oh udah nggak ada ya? Tapi kita putihkan dulu. Oh bisa ya? Ah bisa. Oke. Okay. Cepet kok nggak putihin. Oh gitu? Bisa ditunggu maksudnya? Kalau putih, atau di, ditinggal ya? Ditinggal berapa hari mbak? Sampai 7 hari. Oh 5 hari sampai 7 hari ya? Cepet okay. Kok. Kita kirim ke rumah juga bisa. Oh gitu? Ya kita juga bisa. Jual transit juga bisa. Oh, kita kan iya. Ada online shopnya kak di IG nanti bisa dipesan mentah dulu kan. Oh iya. Eh berarti nanti yang suka live itu beda berarti diamond kalau emas. Iya. Oh. Ada kan ada jualnya sendiri. Ah. Oh berarti kalau yang berlian apa kak? Diamond Pavilion kak. Diamond Pavilion. Iya. Oh, berarti suka live juga? Suka. Oh alah. Tiap hari Jumat sampai Minggu kak. Oh, Sabtu Minggu berarti beda sama yang emas ya? Beda. Kalau emas kan ada sendiri. Oke, aku malah belum tahu. Nanti bisa. Untuk investasinya juga banyak, hadiahnya juga. Oke, iya. Biasanya yang emas ikutinnya, aku belum tahu. Ini keren banget. Berapa tadi kak? 3.500 aja, masih bisa. Yang ini.
Kalau ini nanti kita tetap jadi kayak, kalau ini kan ada beberapa, ini ada satu rendenan, 0,01 ditambah 0,0 totalnya 0,036 kan? 0,036 0,0. Udah bagus ya Tia? Sudah, lumayan gak terberatnya juga 1,1 dengan gak terlalu kecil. Iya. Tanda ringan lah dipakai. Terus yang VVS kayak tadinya apa tuh? Itu kalau F color itu kan F warnanya. Kalau VVS itu kejernihannya kak. Kalau untuk yang inverse kan kejernihannya yang VVS. Maksudnya nggak antara VVS dan VVS itu kan belum terkeran. Udah putih bersih ya. Kalau dia kan ada sertifikatnya. Kalau kita kan udah barang SCS gitu, memang kita nggak harus keterangan SCS kan? SCS kan di antara dua itu. Oh iya. Tapi udah yang bagusnya ya berliannya ya. Kalau kak putih bersih. Oh iya. Oke. Okay. Gimana kak? Bentar ya kak. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi yang liontin kawinnya ya kak. Saya masukkan ke sini ya ke boxnya. Oh iya. Oh ada boxnya ya kalau Nikita Willy? Ada, ini. Ada. Oke. Belum pernah beli karena ada yang request. Ini yang tanpa harga ya, nanti kita sudah ada keterangan ya, untuk iya, kadar, berat. Terus nanti untuk bukti mbaknya ini. Oh iya. Oh iya bagus ya, kayak ada kayak gini ya kalau buat apa, kado ya. Iya buat kado. Tahu harganya ya kak. Boleh aku review dulu deh nanti. Enggak, nanti di rumah aja. Oke. Kayak dompetnya itu udah free kan ya kak ya? Oke sip. Nah misalkan ini kan yang kuning ya guys, tapi nanti bisa diputihin emasnya. Mbak kalau misalkan mau diputihin gimana ini? Kadonya? Oh enggak, bawa sini aja kak. Tetap buatkan tanda terima, nanti ini bisa penjualan. Enggak, misalkan free enggak? Untuk satu kali reparasi free kak. Oh ya, oke. Sampai kapan pun kak untuk satu kali reparasi free? Untuk satu kali reparasi free ya kak ya? Kalau misalkan mau diputihin, terus kalau putih bisa. Kalau dari putih ke kuning bisa? Bisa. Oh iya. Oke. Tapi untuk berliannya, untuk apanya, kilauannya gimana mbak? Sama aja. Kilauannya sama aja sama kak. Cuma kalau memang utuh, hanya dia lebih utuh ya. Kelihatan gitu ya. Daripada yang susun. Kalau ya, ya. Kalau resize tuh gimana kak, dari kecil pengen agak besar atau dari besar jadi kecil, dua-duanya? Bisa, mau digedein, kecilin kita ambil. Oh ya, oke tuh guys, keren banget tuh kan, kalian jadi tahu ya. Kalau berlian tuh spesial ya mbak, bisa resize ya. Kalau misalkan udah suka model yang ini, agak kekecilan, bisa dibesar, digedein. Ih keren banget sih mbak kilauannya ya. Oke. Berapa maaf mbak, 4 juta? Iya 4 juta ya, 3,5. Nanti kita bisa bantu cek juga untuk keaslian, kita ada alatnya juga kak. Oh dicek dulu gitu ya. Oke guys, nah jadi itu dia informasi yang sudah Neng Nadia dapatkan. Jadi ternyata di Diamond Pavilion itu suka live ya di Instagram. Live-nya itu mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Neng Nadia sudah konfirmasi lagi karena ini tuh video yang sudah lama. Tadi Neng Nadia sudah konfirmasi ternyata mulainya dari hari Kamis ya. Oke guys, terus untuk yang sertifikat in-house, jadi itu belum tertera untuk tingkat kejernihannya ya. Kalau kalian mau beli yang sudah tertera untuk tingkat kejernihannya, itu belinya yang sertifikat GIA. Tapi untuk kualitasnya, katanya di Diamond Pavilion ini sudah yang bagus. Nah, tapi untuk colornya di sini sudah yang F ya guys. Tapi untuk tingkat kejernihan atau clarity-nya belum tertera. Gitu ya guys, ada rupa, ada harga. Oke, tapi di sini sudah kualitasnya yang bagus kok guys. Oke guys, segitu dulu info dari aku. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe agar Neng Nadia tetap semangat buat videonya. Bye, assalamualaikum.